anggota OSIS lah akeh sih. Yo kok bener sih ilah. Aku lo ya, tau lo arek-arek teater itu mau buat sampah sembarangan. Aku ya lo, nyet arek-arek itu tuh pro. Nanti Bu Nita yang bantu ngawasi anak-anak itu membersihkan sampah plastik di lingkungan sekolah. Itu gimana bisa? Gitu aja ya, sini aja. Sekarang kalian bersihkan sampah plastik. Bu Nita sendiri yang mengawasi. Harus dilaksanakan. Tahu enggak kalian? Sampah plastik, mau bekas es, mau tas kresek-kresek harus bersih dari lingkungan sekolah. Dijadikan satu. Atau gimana ya, barangkali Bu Nurul bisa kesini sebentar? Enggak Bu, minta tolong. Oh iya. Barangkali Bu Nurul ada ide? Ada Bu. Nih, nanti anak-anak untuk tas resek kamu kumpulkan sendiri ya, terus dibersihkan, dicuci. Nanti tolong temui Bu Nurul, oke? Siap ya? Karena Nita itu sudah makan,
kalian nanti hari Senin akan saya ajari membuat karya dari bahan tas keras segini ya. Dimensi kelima, satu, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Dua, berkebinekaan global. Tiga, bergotong royong. Empat, kreatif. Lima, bernalar kritis. Enam, mandiri. Limbah sampah dari tas kresek untuk membuat karya kolase. Kalau membuat karya masuk dalam dimensi kelima yang mana? Dimensi ada tiga sama empat. Ya apa itu? Bergotong royong dan kreatif. Ya. Ayo kita mulai membuat karya kolase. Ayo. Ini mana? Nah, nanti untuk membuat kolase dari sampah, dari limbah sampah, ini dari kertas kalender yang bekas, kita balik, contohnya ada, ya, gambarnya Candi Borobudur. Di sini butuh warna berapa? Wow. Ada sekitar 6 warna. Wow. Nanti kamu sesuaikan, ambil warna kresek, dipotong-potong sesuai bentuk, ditempel sini. Ya, coba kalian siapkan warnanya. Terima kasih ya. Terima kasih. Ya. Maaf juga kalau mengotori. Terima kasih. Iya. Ya apa ini nek karyanya dipunjukkan sama arek kelas 1 ya? Apa setuju? Setuju. Soalnya kan arek kelas 1 jelas P5 gitu. Iya, saya ngerti ya ada watak ini. Silakan dipasang. Ya, Bu.